Reaksi lucu ditampilkan Menhan RI Prabowo saat dicecar Najwa Shihab. Prabowo diminta berulang kali untuk beri komentar tentang Anies Baswedan. Prabowo awalnya jelaskan tidak ada masalah jika Anies ingin maju mengabdi untuk negara. Kemudian saat diminta untuk menilai sosok Anies, Prabowo memilih untuk bungkam. Bukan wewenang saya atau kompetensi saya untuk menilai itu, kata Prabowo. Kan rakyat yang akan menilai beliau, lanjutnya. Prabowo ungkap ia juga sedang bersiap maju di 2024 dan kemungkinan akan menghadapi Anies. Masa Anda minta saya nilai beliau? Canda Prabowo disambut tawa audiens. Bungkam ditanyai soal Anies, Prabowo akui telah miliki chemistry yang oke dengan Ganjar. Menurut Prabowo, Ganjar merupakan sosok yang mudah diajak bergaul dan baik hati. Tadinya aku berharap saya bersama beliau tadinya, kata Prabowo. Tadinya, sekarang enggak bisa, sambungnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!